الحمد <سؤال> لله <yere> حق حمده الحمد <سؤال> لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا <سؤال> إياه ونتوكل <سؤال> عليه اللهم <سؤال> فصل <سؤال> وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن تابعهم بإحسان إلى يوم لقاء ربه Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada pagi yang cerah ini Allah menghimpun kita semua di majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang hendak kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita menuju ke surga dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pembagian usia untuk menandai perkembangan seorang anak menurut berbagai kajian fikih maupun psikologi islami. Jadi biasanya para ulama menyebut dan juga teman-teman ahli psikologi menyebut 0 sampai 2 tahun sebagai fase bayi. 2 sampai 7 tahun sebagai fase kanak-kanak. 7 sampai 10 tahun sebagai fase pendidikan ibadah menjadi Abdullah. Sedangkan 10 sampai usianya balik menjadi pendidikan bagi dia untuk menjadi khalifatullah fil ard, untuk menjadi seorang yang mampu menjalani amanahnya sebagai seorang muslim seorang mukallaf yang nanti menyongsong usia akil dan baliknya dia langsung siap untuk menapaki kedewasaan jadi 0 sampai 2 disebut bayi 2 sampai 7 disebut kanak-kanak 7 sampai 10 disebut masa pendidikan ibadah Sepuluh sampai ke uh, usia baliknya, lalu disebut sebagai masa pendidikan untuk uh, menjadi khalifatullah. Jadi, ada pembagian itu yang saya kira tidak bertentangan dengan apa yang mungkin sering difahami, sebagian tentang tujuh kali tiga, ya, yang kemungkinan uh, sering dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa tujuh tahun pertama. Jadikan dia uh, sebagai raja tujuh tahun kedua Jadikan dia sebagai uh, apa, budak tujuh tahun ketiga Jadikan dia sebagai sahabat Nanti kita akan menemukan beberapa titik temu pemahamannya insya Allah Yang pertama fase yang disebut sebagai 0-2 Tentu kalau kita merujuk kepada Al-Quran Al-Karim 0-2 tahun masa di uh, luar uh, ini juga terkait dengan masa 9 bulan di dalam kandungan. Maka Al-Qur'an e, menyebut angka salasu tiga 30 bulan. Itu juga sebagai bagian dari e, masa e, menyapih ya, e, terkait dengan berapa lama juga masa di dalam di dalam kandungannya. Jadi, pendidikan anak tidak hanya dimulai dari sejak ketika dia sudah lahir tetapi bahkan jauh sebelumnya. Untuk yang belum menikah, ini karena materinya untuk bapak ibu yang sudah menikah tentu sudah tidak relevan. Biasanya juga disampaikan bahwa termasuk haknya anak kepada bapaknya adalah untuk dipilihkan seorang ibu yang salihah. Jadi memilih seorang istri yang salihah untuk menjadi ibu bagi anak-anak kita itu bagian dari takdib, bagian dari pendidikan seorang anak di dalam Islam. Nah sekarang yang ada disyukuri, insya Allah semakin baik kalau disyukuri semakin bertambah nikmat Allah melalui pasangan kita. Tetapi kita membahas tentang misalnya kalau dalam kandungan maka memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh misalnya tentang Sayyidah Maryam bahwa ketika dia dalam kandungan ibundanya sudah menanamkan satu nazar yang menjadi cita-cita yang menjadi satu apa harapan bagi anak tersebut. Jadi mendoakan uh, satu uh, kedudukan mulia bagi seorang anak bahkan ketika si anak masih dalam kandungan, ini juga ada dalam tuntunan Al-Qur'an Karim. Rabbi ini nadhartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah sungguhkan uh, sungguhnya aku menadarkan bayi yang ada di dalam uh, kandunganku ini sebagai seorang muharrar, orang yang kemudian uh, berkhidmah untuk beribadah dan melayani orang yang beribadah di Baitul Maqdis. Menjadi istilah guru kami Ustaz Jazir ya, satu-satunya cita-cita yang ditanamkan orang tua kepada anak yang masih dalam kandungan di dalam Al-Quran itu adalah cita-cita untuk menjadi pemakmur masjid. Masya Allah ya, untuk menjadi orang yang beribadah di Masjidil Aqsa dan melayani orang-orang yang beribadah di Masjidil Aqsa. Jadi pemakmur Baitul Maqdis ini menjadi cita-cita seorang ibu ketika si anak masih di dalam kandungan maka kalau sekarang ada teori tentang bagaimana bicara kepada anak yang masih dalam kandungan itu e, dianggap meningkatkan kecerdasan tentu kita punya hal yang sangat penting untuk dibicarakan kepada anak seorang ibu bisa berbicara berbagi kepada anak tapi usahakan berbagilah perkara-perkara yang ma'ruf berbagilah cita-cita yang tinggi berbagilah tentang hal-hal yang mulia karena memang ini insya Allah bermanfaat sebagaimana ketika kemudian anak itu pun lahir tidak seperti yang dibayangkan itu ya bayi Maryam ini dikira awalnya diharapkan awalnya laki-laki ternyata uh, ini wallahu tuhaunsa kata ibunya aku ternyata melahirkan seorang perempuan maka Allah pun tetap menerima uh, nazar dari ibunda Maryam ini umum Maryam ini dengan uh, apa namanya penerimaan yang baik dikabulin hasan Allah menerima nazarnya ...tetap menjadikan Maryam menjadi seorang muharrarah... ...menjadi seorang yang berkhidmah di Baitul Maqdis. Allah jadikan orang-orang menerima meskipun dia seorang perempuan... ...untuk menjadi seorang yang melayani ibadah di Baitul Maqdis... ...dan beribadah di Baitul Maqdis dalam mihrabnya. Dan dia pun diasuh di bawah pengasuhan salah satu pemuka terbaik... ...pada zaman tersebut yaitu Nabiullah... Zakaria alaihi salam. Jadi di sini kita melihat bahwa bagian dari pendidikan anak itu juga adalah sejak dalam kandungannya. Bahkan dicontohkan bagaimana menanamkan cita-cita yang mulia, menanamkan uh, profesi dan kedudukan yang mulia di dalam uh, kehidupannya kelak kepada si anak yang masih ada di dalam kandungan. Kemudian uh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, buku beliau juga menyebutkan bagian dari pendidikan itu adalah kelahiran. Oleh karena itulah beliau memilih untuk uh, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azan dan iqamah di telinga bayi. Ini adalah pilihan pendapat beliau. Meskipun di zaman sekarang misalnya ada Syekh Muhammad Nasrullah Al Bani yang menyatakan kedua hadis tersebut, tetapi ini adalah satu amaliyah yang oleh para ulama diamalkan pada masa lalu. Jadi termasuk Aliman Ibn Qayyim Al Jaziyah meneguhkan status hadis ini untuk diamalkan dia bisa diamalkan yaitu dengan memberikan kalimat tauhid berupa azan dan iqamah di kedua telinga bayi yang merupakan menurut beliau bagian dari sunnah bagian dari apa yang sangat baik dibandingkan seorang bayi harus mendengar kalimat-kalimat yang lain maka sungguh lebih afdal lebih utama untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik kalimat tauhid nah indikasi pada usia 0 sampai 2 tahun masa bayi ini kita mendapati di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berbicara yang baik-baik dan menghindari ucapan, ungkapan ataupun tindakan yang kasar kepada bayi ini bagian dari pendidikannya. Seperti diceritakan bahwasanya ada seorang ibu membawa bayinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bayi ini ditimang oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditimang ternyata bayi ini mengompol, dia pipis di badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika pipis di badan Nabi SAW Sang ibu ini mungkin merasa malu Merasa tidak enak kepada Nabi SAW Sehingga dia merenggut bayi tersebut Dari pelukan dekapan Nabi kepada dirinya Maka Nabi SAW memberikan teguran Dengan kata-kata yang sangat kita kenal Sangat kita hafal Beliau mengatakan sesungguhnya Kotoran yang mengenai bajuku ini Bisa dibersihkan dengan sekali cuci Tetapi jiwa yang keruh oleh Renggutan yang kasar, jiwa seorang anak yang keruh karena renggutan yang kasar itu tidak akan hilang sampai dia dewasa. Maka, ini memang betul-betul pada usia bayi yang masih kecil. Ini kita menghindari ucapan yang kasar, teriakan yang keras, kita menghindari renggutan yang kasar. Gitu ya, apa namanya? Hal-hal yang terlalu membuat dia terkejut, gitu ya, membuat dia merasakan sesuatu yang tidak lembut ini perlu sangat dihindari di usia 0 sampai 2 tahun tersebut. Dan 0 sampai 2 tahun ini juga adalah usia di mana dia banyak belajar dari apa yang didengar. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk membisikkan ke dalam telinganya ucapan-ucapan yang baik, zikir-zikir yang mulia, bahkan juga mungkin bacaan-bacaan Al-Qur'an kepada si bayi terlebih dari ibunda karena ini memang interaksi maksimalnya antara 0 sampai 2 tahun itu dengan ibundanya. Ketika dia sedang menyusu, ketika dia sedang kemudian ditimang, ketika dia sedang digendong, ini adalah waktu-waktu kedekatan yang sangat penting untuk memasukkan nilai-nilai kebaikan itu baik berupa zikir, baik berupa bacaan Al-Qur'an, baik berupa ucapan-ucapan yang baik. Juga kata-kata yang banyak Kata-kata yang banyak ini terkait dengan kecerdasan. Kata-kata yang banyak, kosa kata yang kaya dari ibu ini akan membuat anak juga belajar banyak dari kata-kata yang diungkapkan oleh ibunya kepada telinganya. Jadi apa yang kita fahami dari awal penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama al asma'a kullaha." Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan Adam itu nama-nama benda, isim-isim, kata kata benda, kata benda, kosakata, kosakata yang banyak. Kesemua kosakata itu diajarkan oleh Allah kepada Adam alaihi salam. Pengajaran kosakata inilah yang membuat Adam ketika kemudian dibawa ke hadapan para malaikat dan dia bisa menyebutkan berbagai kosakata tersebut, ini membuat para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Jadi ini salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bayan'. Allah mengajarkan kepada manusia kemampuannya untuk berkomunikasi dengan kata-kata. Maka di bumi ini ketika Allah tidak langsung lagi mengajari anak manusia tentang bagaimana berkata-kata, bagaimana kosakata yang kaya, maka penting bagi seorang e, ibu untuk menjadi dalam tanda kutip wakil Allah di muka bumi yang mengajarkan kepada anaknya kosa kata kosa kata yang banyak maka para bapak berbahagialah kalau punya istri yang cerewet berbahagialah kalau punya istri yang banyak ngomong karena itu penanda insya Allah anaknya akan cerdas <garanya> karena itu adalah jalan bagi Allah untuk mengajarkan kata kata yang banyak kosa kata yang kaya kepada anak anak kita jadi ini 0 sampai 2 tahun betul-betul dia banyak belajar anak-anak kita ini dari kata-kata, dari apa yang didengar. Sebelum nanti ketika matanya sudah berkembang lebih baik, lalu dia akan lebih percaya kepada apa namanya? apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Ini nanti usia 2 sampai 7 tahun dia akan menjadi seorang peniru ulung dia akan menjadi seorang peniru yang sangat hebat. Apa-apa ditiru dari ayahnya ditiru dari ibunya ditiru gitu ya. Ini usia 2 sampai 7 tahunnya. Tapi 0 sampai 2 tahunnya ya dia banyak sekali belajar dari dari pendengarannya. Makanya uh, urutannya nikmat Allah itu ya inna sam'a wal basara wal fuada gitu ya. Uh, Allah itu menjadikan bagi dia pendengaran penglihatan menyusul kemudian baru kemudian uh, akal yang sempurna gitu ya. Maka memang uh, pada usia 0 sampai 2 tahun ini betul-betul yang dijaga adalah telinganya. Hendaknya mendengar yang baik-baik gitu ya, menyimak yang baik-baik. Di samping tadi tentang bagaimana dia uh, perlu untuk dijaga jangan sampai mendapati kekasaran, rengutan gitu ya. Uh, apalagi dijatuhkan dibanting, nah, jangan sampai bayi ini mengalami kekerasan sedemikian itu. Bahkan sekedar ekspresi muka kita seperti apapun, dia pasti akan merasakannya. Dia pasti akan merekamnya dengan baik dan dia akan belajar dari situ. Ya, ketika kesel, ketika susah, ketika uh, kita sedang dalam kecapaian yang luar biasa, upayakan itu tidak diungkapkan baik secara verbal maupun non-verbal kepada anak yang masih di usia bayi. Ini 0-2 tahun. 2-7 tahun adalah usia kanak-kanak. Tadi kita sudah menyebut karakter usia kanak-kanak, dia semakin lebih belajar dari apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Maka seperti pada pertemuan yang lalu, kita menyampaikan bahwa pada usia ini, anak-anak kita ini peniru ulung. Betul-betul, mereka mengukur dari orang tuanya. Maknanya begini: kita tidak bisa lagi mengatakan, "Kamu jangan lakukan ini, ini buruk kalau kemudian kita masih melakukannya." Kita tidak bisa mengatakan, "Oh, kamu harus lakukan ini, ini baik kalau kita tidak melakukannya." Karena anak-anak ini lugu polos, mereka mengukur itu dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan orang tua itu baik ukuran mereka. Apa yang tidak dilakukan oleh orang tua itu tidak baik. Contoh nak baca Quran nak enggak gitu. enggak mau. Kenapa kok enggak mau? Enggak baik. Dia bilang baca Quran enggak baik. Kenapa kok enggak baik? Karena ayahku tidak pernah. Gitu misalnya. Jadi kalau apa yang ayahnya tidak pernah lakukan itu tidak baik. Gitu. Atau misalnya kita melarang nak jangan ambil barang pakai kaki dong nak enggak sopan. Hm, baik. Kata dia, "Ini baik dari mana tahu kok baik gitu ya, karena ibunya sering melakukan apa yang sering dilakukan oleh ayah dan ibunya adalah baik, dan apa yang tidak pernah dilakukan oleh ayah ibunya adalah tidak baik. Jadi, mereka tidak mengukur baik dan buruk itu melalui kata-kata kita yang dia dengarkan, tetapi sudah melalui apa-apa yang dia lihat dari ayah dan ibunya, dan dia selalu percaya ayah dan ibunya orang baik." Makanya apa yang dilakukan ayah pasti baik, apa yang tidak dilakukan ayah tidak baik. Apa yang dilakukan ibu pasti baik, apa yang tidak dilakukan ibu tidak baik. Itu ukuran mereka. Jadi harus difahami pada usia ini ya otak anak berkembang sangat cepat tetapi dalam ukuran baik dan buruk mereka punya persepsi itu. Bahwa mereka mengukurnya dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah, di usia-usia ini juga sangat uh, ditekankan bagaimana keakraban antara orang tua dengan anak, bagaimana kemudian uh, mereka sangat memerlukan itu ya asupan uh, pelukan, asupan ciuman, asupan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak di usia-usia seperti ini. Bagaimana kemudian Oyainah bin Hisham al Fazari merasa heran ketika dia mendapati Rasulullah SAW bermain dengan anak-anak, memeluk anak-anak, mencium anak-anak. Dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau mencium anak-anak, gitu. Jadi ini mengherankan bagi seorang Uyainah bin Hisan Al Fazari. Sebagian peneliti menjelaskan bahwa ini karena memang kebiasaan bangsa Arab pada saat itu, orang tua yang bermain-main dengan anak-anak, memeluk anak-anak, mencium anak-anak ini dianggap hilang wibawanya dia tidak punya haibah dia tidak punya apa namanya satu satu kewibawaan kalau dia suka bercanda bermain dengan anak-anak ini pandangan umum pada saat itu maka Oyenah bin Nisan al Fazari sangat heran ketika Rasulullah SAW dia dapati ternyata sangat akrab dengan anak-anak mencium anak-anak memeluk anak-anak padahal secara umum laki-laki dewasa Arab pada saat itu adalah orang yang tidak akrab dengan anak-anak karena dianggap akrab dengan anak-anak itu bisa menjatuhkan wibawa itu persepsinya pada zaman itu Rasulullah mengubah itu keakraban beliau dengan anak-anak yang luar biasa sampai Uyainah bin Hisham al Fazari heran lalu Nabi saw mengatakan humroyhanatul jannah mereka ini adalah wewangiannya surga yang Allah cicipkan untuk kita di dunia maka Uyainah bin Hisham al Fazari mengaku aku punya 10 anak, tidak ada satu pun di antara anakku yang kucium cium seperti itu, yang ku perlakukan seperti Rasulullah SAW Alaihi Wasallam memperlakukan, gitu ya. Ini yang yang di, uh, disampaikan oleh uh, Uyainah bin Hisn Al Fazari sehingga Rasulullah menimpali apa dayaku kalau Allah mencabut rahmat, gitu ya. Allah mencabut rahmah sifat kasih sayang itu dari dalam hatimu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu apa uh, penanda penting bagi usia 2 sampai 7 tahun. Sebagaimana kita mendapati di usia ini, ya istilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebenarnya sejak usia 0 sampai 7 tahun ya, beliau uh, seperti dinisbatkan kepada beliau belum menyebutkan perlakukan anak sebagai raja. Raja itu apa sih? Kalau kita dipanggil raja, kita masih berasik-asik dengan yang lain, atau segera memenuhi panggilan raja, segera memenuhi panggilan raja, dijadikan sebagai raja. Maknanya, kalau menurut saya sih, salah satunya adalah dijadikan sebagai prioritas. Betul-betul, anak-anak kita itu pada usia tersebut prioritas. Kalau dia manggil, segera penuhi. Kalau dia kemudian uh, memerlukan kita, kita segera, segera tersedia untuk mereka. Itu penting, ya, sebagaimana uh, kemudian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutamakan anak-anak ini bahkan di atas hal yang sangat penting yaitu ibadah. contoh yang sering dikemukakan adalah yang pertama Sayyidah Umamah binti Abil Asmin Rabi putranya putrinya Sayyidah Zainab radhiyallahu anha putri Rasulullah SAW dicucu Rasulullah dari Zainab ini kalau Rasulullah mengimami salat pun itu diajak gitu ya digendong, ketika berdiri, ketika rukuk diletakkan, ketika itidal diambil lagi, ketika sujud diletakkan lagi, ketika duduk di pangku, gitu ya. Persaksian para sahabat tentang Umamah binti Abil As bin Rabi yang kemudian menjadi cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. di cerita yang lain adalah bagaimana kemudian ketika Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Talib itu menaiki punggung Nabi SAW Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sujud dan sujudnya bukan sujud sholat sendiri tapi sujud mengimami sholat bersama kaum muslimin maka Rasulullah SAW diceritakan sujud dengan sangat lama. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan kisah ini sampai mengatakan orang-orang berpikir terjadi sesuatu kepada Rasulullah SAW yakni mungkin ada yang berpikir jangan-jangan Rasulullah wafat ketika sedang sujud terus sholat kita bagaimana kan bingung gitu nah ternyata akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengangkat kepalanya gitu ya dan beliau meminta maaf kepada hadirin yang telah menunggu sujud yang sangat lama tersebut beliau katakan Husain naik ke punggungku dan menjadikan aku sebagai mainan kuda-kudaannya. Aku tidak ingin memutus kesenangannya, maka ku tunggu sampai dia selesai. Ku tunggu sampai dia puas, ketika dia puas lalu turun, baru aku mengangkat kepala dan badanku dari dari sujud. Ini menunjukkan satu hal yang sangat luar biasa, bahwa dijadikan sebagai raja itu salah satunya adalah diprioritaskan segala sesuatu selain anak itu ternyata ngalah kepada anak, gitu ya. Termasuk diantaranya soal ibadah karena ini memang dampaknya luar biasa, masya Allah. Jadi ketika cucu-cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kelak menjadi ahli ibadah, kita tahu bahwa bagi mereka ibadah itu memiliki kesan yang sangat manis, masya Allah. Di usia mereka ketika kecil. Maksud saya begini, ikhwan dan akhwat, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pengalaman, ada seorang datang pada seorang ustadz, kemudian mengatakan, "Ustadz, tolong, gimana caranya supaya anak saya ini mau sholat? Dia sudah usia 10 tahun lebih, tapi tidak mau sholat." Ustadz, memangnya tidak pernah diperkenalkan, Bu, untuk sholat sejak kecil. Kemudian si ibu mengatakan, "Sudah, malah sejak usia 2 tahun sudah kami belikan." Mau kena. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika dia ikut sholat di usia-usia tiga -usia tahun, empat tahun, lalu dia mengganggu, narik-narik apa namanya, mau kena gitu ya, atau apa yang dia lakukan sehingga mengganggu si ibu yang sholat, maka apa yang menjadi reaksi si ibu? Nah, ibu ini menjawab ya, memang saya meraih. Saya katakan ini sholat, lagi ibadah sama Allah penting, gak boleh diganggu, dosa. gitu Nah, ini yang kelirunya di sini. Jadi, anak-anak ini monggo kalau memang diperkenalkan kepada ibadah, silahkan. Tetapi, lakukan pengenalan itu seperti sunnah Rasulullah SAW. Bahwa mereka tetap menjadi prioritas yang utama. Gitu ya. Jadi, kalau sebuah sholat itu diganggu oleh anak kita yang masih kecil, yang mengganggu maupun diganggu sama-sama tidak berdosa. gitu ya sama-sama tidak berdosa. Yang mengganggu maupun yang diganggu sama-sama tidak berdosa. Karena contoh dari Nabi SAW justru dia diutamakan. Jadi bagaimana kemudian anak ini mengalami trauma tentang sholat. Karena ketika sholat ibunya jadi galak. Karena ketika sholat ibunya itu sempat sambil nyiwal gitu ya mencubit gitu. Bahkan ketika sedang sholat, apalagi kemudian ketika ini sholat, no, marah gitu ya. Ini akan menjadi sebuah kesan buruk tentang bukan hanya tentang ibunya, tetapi tentang ibadah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Itu yang dijaga oleh Nabi SAW. Sehingga kita tadi menyebutkan bagaimana anak-anak uh, ini, Sayyidah Umamah, kemudian juga Sayyidina Hussein itu... Dibiarkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menjadi bagian dari salatnya, menjadi bagian dari ibadahnya, bahkan diutamakan. Nah, tadi teorinya untuk dijadikan sebagai raja. Nah, refleksi untuk kita zaman sekarang, barangkali ada anak-anak kita yang senang pegang gadget. Itu kenapa kok lebih seneng gadget itu ya? Ya, karena gadget itu responsif. Mereka kan raja, raja itu butuh yang responsif sekali, panggil memberi respon gitu ya. Sekali sentuh memberi respon, sekali pencet memberi respon dan itu mereka dapati di gadget apalagi kalau kemudian orang tuanya itu uh, susah untuk memberi respon cepat gitu ya. Contoh dipanggil lima kali baru nengok heh gitu ya. Ayah. 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 Ayah gitu ya. Lima kali baru kemudian eh gitu ya. Terus ibunya juga begitu sambil masak ribet dipanggil-panggil ditarik-tarik apa namanya dasternya baru tarikan ke empat gitu ya baru nengok iya apa sih gitu kan udah responnya lambat responnya negatif pula bagi anak-anak itu ya Jadi reaksinya lambat reaksinya reaksi negatif pula itu yang kemudian dirasakan anak sehingga kenapa kemudian mereka lebih memilih gadget ya karena gadget itu responsif disentuh kasih respon dipencet kasih respon gitu ya Nah, ini yang kadang-kadang menjadi PR bagi orang tua untuk e, meskipun ya e, tidak bisa dihindari ya anak-anak kita itu untuk bisa e, berinteraksi dengan gadget tapi bagaimana mereka tetap menganggap orang tua lebih penting dari gadget gitu ya. Ya caranya dengan, dengan menjadi orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet itu lebih asyik daripada daripada gadget. Itu itu juga sangat-sangat penting. Kita perlu e, betul-betul berlatih menjadi orang tua yang sedemikian. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinaikkan ke punggung beliau, Al Hasan dan Al Husain merangkak-rangkak Nabi Shallallam ya di usia yang tidak lagi muda bahkan kita yang bapak-bapak pasti lebih muda daripada Rasulullah ketika dinaiki cucu-cucunya kan gitu dinaiki keliling ruangan itu ya kalau saya sering mencontohkan ya anak-anak kita itu kalau bisa mendapati dari ayahnya misalnya itu alat-alat main yang yang lengkap itu ya, bisa jadi ayunan, bisa jadi komedi putar, bisa jadi jungkat-jungkit gitu ya. Uncang-uncang angge kata orang Sunda atau yundandun kata orang Jogja di sebagian wilayah gitu ya. Itu jadi uh, dia diguncang-guncang di kaki dan uh, sebagainya. Ini adalah apa namanya? ikhtiar-ikhtiar uh, kita untuk menjadikan anak kita di usia 2 sampai 7 tahun itu betul-betul menikmati eksplorasi yang tanpa batas ya istilahnya uh, ini saat-saat paling merepotkan sih bagi orang tua ya paling berantakin rumah, paling ngotorin rumah, paling ya dalam tanda kutip nyusahin, tetapi itu adalah masa-masa eksplorasi yang sangat penting bagi masa depannya. Dia adalah raja, raja itu bebas gitu ya. Mau ngapain aja bebas gitu ya dalam arti tentu dengan tanggung jawab kita mulai juga ajarkan kepada mereka soal-soal tersebut ya istilah iklannya kalau ndak kotor ndak belajar itu usia ini 2 sampai 7 tahun di mana mereka kemudian memang bebas mengeksplorasi seluas luasnya Jadi kalau 0 sampai 2 tadi sudah kita catat sebagai bayi 2 sampai 7 kanak-kanak mereka adalah raja dan mereka adalah orang yang mengeksplorasi tanpa batas termasuk kita sebagai orang tua harus betul-betul pandai menempatkan diri karena mungkin bagi orang tua loh kapan mereka diajari bahwa sholat itu serius nah sholat itu serius menurut hadis di usia tujuh tahun kan <murru> auladakum bis wa hum <'aisinin> perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka Berusia tujuh tahun, ketika mereka adalah kanak-kanak yang berusia tujuh tahun, ini menjadi penting untuk di apa namanya fahami bahwa muru auladakum bisalati wahum abna us mereka baru diperintahkan serius mengerjakan sholat di umur tujuh tahun dan apa namanya kalau berusia sepuluh tahun. Dan diperintahkan sholat masih banyak membantah, maka diizinkan dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti, bukan pukulan di wajah, gitu ya, bukan pukulan yang menjatuhkan kehormatan, tapi pukulan yang wajar yang bisa memberi pelajaran. Nah, saya dulu juga bertanya-tanya, kenapa Nabi memerintahkan sholat itu disuruhkan kepada anak-anak kita di usia tujuh tahun? Sebelum tujuh tahun, kurikulumnya apa? Sudah pernah kita singgung dalam kajian offline, ya, waktu itu di al Ashar bahwasanya di dalam surah luqman kita mendapati indikasi bahwa ada yang lebih penting diajarkan dari pada ritual ibadahnya. Ritual ibadah itu penting, tetapi ada waktunya, yaitu tadi salat umur 7 sampai 10 tahun. Sementara sebelum itu ada kurikulum-kurikulum yang jauh lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu di dalam surah Luqman itu yang pertama tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la adzim. Nah, jangan sampai mempersekutukan Allah karena mempersekutukan Allah itu sebuah kedzaliman yang besar. Yang kedua adalah muraqabatullah atau adanya pengawasan Allah itu juga harus dididikkan kepada anak sebelum soal ibadah yaitu ya bunayya inna ha inta kumisqala min khartalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya tibihallah innallaha latifun khabir. Gitu ya. Uh, bahwasanya uh, wahai anakku sesungguhnya kalau ada satu biji darah ya satu biji darah yang uh, tersembunyi di uh, uh, dalam batu atau di petala langit atau di lapis-lapis bumi gitu ya dan tidak ada manusia yang melihatnya Yakni Allah Sesungguhnya Allah pasti akan mendatangkan balasannya. Allah mengetahuinya dan Allah akan mendatangkan balasannya. Ini kan muraqabatullah. Sebelum kemudian yang ketiga baru ya bunaya akimis salah wa murbil bil wanha anil munkar waspir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Itu adalah kurikulum ketiga yaitu kurikulum ibadah. Kita akan bahas kurikulum ibadah ini soal nanti yaitu di usia 7 sampai 10 tahun. Tetapi di usia tadi 0 sampai 7 tahun dua kurikulum maha penting yang kita sampaikan kepada anak kita itu fokus saja pada dua ini. Yang pertama tauhid, yang kedua muraqabatullah. Ya, tauhid itu bisa disampaikan dengan berbagai media. Nah, intinya di dalam Al-Qur'an Al Karim itu siratul mustaqim itu dipenuhi dengan kata-kata wa annallah harapi warab bukum fa buduh hada mustaqim bahwasanya Allah subhanahu wa taala adalah Robku dan Rob kalian sembahlah Dia semata-mata inilah jalan yang lurus kita pun menjelaskan kepada anak-anak bahwa inna syirik aladul kenapa syirik itu kedoliman yang besar Nah, gitu ya misalnya bahasa yang kita pilih bahwasanya Allah yang menciptakan Kedua mata ini untukmu. Masya Allah, perhatikan, hanya dua bola kecil bening dan indah diletakkan oleh Allah di dalam dua lubang wajah, lalu dengan bola mata yang bening dan indah itu kamu bisa melihat seluruh dunia. Hanya Allah yang bisa menjadikan cahaya yang masuk ke dalamnya membawa bayang-bayang seluruh dunia untuk kamu saksikan. Lihatlah dua telinga, telinga yang kemudian dengan sebuah lubang kecil di dalamnya Allah masukkan getaran bunyi untuk bisa kamu dengarkan dan begitu kamu mendengar kamu bisa menyusun bayangannya di dalam otakmu lihatlah bahwa hidung yang Allah ciptakan gitu ya diberi lubang oleh Allah dua buah diletakkan di bawah tidak di atas kalau di atas kalau hujan repot gitu ya tetapi dari situ Allah hirupkan udara masuk ke dalam tenggorokan masuk ke dalam paru-paru di paru-paru dititipkan oleh sel-sel kecil namanya alveoli masuk ke dalam darah diedarkan ke seluruh tubuh menjadi sumber kehidupan seluruh uh, uh, tubuhmu dari udara yang dihirup melalui hidung. Tabarak Rahman banyak sekali cara kita untuk mengenalkan Allah sebagai pencipta, mengenalkan Allah sebagai pemberi rizki, mengenalkan Allah sebagai pengatur segala urusan, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang memiliki dan menguasai hidup kita semuanya mau semuanya kembali kepada Allah untuk menegaskan bahwa la ilaha illallah berarti tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah karena apa? karena Allah yang menciptakan karena Allah yang memberi rizki karena Allah yang mengatur segala urusan karena Allah yang memiliki, yang menguasai nah yang mengatur segala urusan itu ya ini menjadi logika yang mudah diterima oleh anak-anak kita Allah yang menciptakan maka Allah yang layak untuk disembah Allah yang memberi rizki maka Allah yang berhak untuk diibadahi ini uh, kurikulum tauhid ya 0 sampai 7 tahun tadi kemudian ada kurikulum murakabatullah kurikulum bahwasanya Allah Maha melihat mengawasi dan akan memberikan balasan atas segenap hal yang kita lakukan di kehidupan dunia jadi kita perlu untuk ...meneguhkan kepada mereka pemahaman... ...melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena ayah dan bunda. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena teman-teman... ...bukan karena ustazah, tetapi karena Allah. Jadi nak, kalau ada satu perbuatan baik... ...meskipun ayah tidak melihat... ...sehingga tidak bisa tersenyum bangga... ...ibu tidak melihat, sehingga ibu tidak bisa ngasih pelukan, sayang. Teman-teman nggak lihat, nggak bisa muji-muji kamu... Ustadzah enggak lihat, nggak bisa mengapresiasi kamu. Tetapi kalau kamu yakin, itu baik. Lakukan karena Allah pasti melihatnya, karena Allah pasti akan memberikan balasan atas kebaikan itu. Dan pahala balasan dari Allah lebih indah daripada senyum bangganya ayah, lebih indah daripada pelukannya ibu, lebih indah daripada pujian teman-teman, lebih indah daripada uh, mungkin apresiasi dari Ustadzah atau dikasih hadiah jauh lebih indah dari itu. Sebaliknya nak, kalau engkau berbuat meskipun ayah nggak tahu, nggak bisa jewer kamu, ibu nggak tahu, nggak bisa marahin kamu, ustazah nggak tahu, nggak nggak tahu, nggak bisa negur kamu, teman-teman nggak tahu, nggak bisa ngolok-ngolok kamu, tapi kalau Allah tahu nak, maka Allah pasti akan memberikan balasan dan balasan Allah itu pasti adil, pasti timpal, pasti uh, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan konsekuensinya. Ini juga perlu uh, kita kita apa namanya uh, sampaikan kepada anak-anak tersebut. ini kurikulum terpenting kedua sebelum membicarakan ibadah adalah membicarakan muraqabatullah. jadi tauhid muraqabatullah. Muraqabatullah ini juga juga sangat harus hati-hati jadi dalam menyampaikan agar anak kita tidak salah faham. Kita bisa saja menjanjikan sesuatu, memberi hadiah kepada mereka, tetapi yang lebih penting adalah soal bagaimana kita menjelaskan kepada anak kita, hadiah itu kita hanya perantara. Hadiah utama dari Allah. Nah, Masya Allah, kamu sudah hafal juz 30, maaf ya, ayah nggak bisa ngasih apa-apa, ini cuma ada sepeda baru, itu pun ini dari Allah dititipkan lewat ayah. Ayo, kamu istiqomah, menghafal Qur'annya, insya Allah Allah ngasih hadiah yang jauh lebih indah daripada semua hadiah yang bisa ayah berikan. Nah ini kalimat yang tepat, kadang-kadang karena -kadang orang tua itu mendudukkan diri sebagai pembalas segala amal perbuatan si anak, seakan-akan dia pembalas paripurna. Ayo awal 30 kita liburan ke Bali. Hmm, ayah sudah siapin nih gitu kan. Nah, ini kan tidak pada tempatnya. Jadi bagaimana mereka tetap menyadari balasan terbaik dari Allah bahkan apa yang diberikan oleh orang tua kepadanya pun adalah bagian dari pemberian Allah untuk untuk mereka. Ini dua kurikulum maha penting yang perlu kita tekankan sebelum nanti masuk so, usia 7 sampai 10 tahun di mana ada pendisiplinan ibadah ada pendidikan untuk disiplin. Makanya kalau 7 sampai 14 Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan jadikanlah sebagai budak. Maksudnya jadikan sebagai budak itu diatur betul hidupnya, betul-betul harus dilatih dalam keteraturan. Setelah 7 tahun mereka jadi raja tujuh tahun ini harus jadi jadi orang yang kemudian diatur hidupnya. Tapi kalau saya memilih angka 3, 7 sampai 10 tahun ini untuk pendidikan ibadah. Jadi memang seperti isyarat dalam hadis, 7 itu apa namanya dimulai perintahkan sholat, 10 dimulai bahkan kalau tidak tidak sholat diizinkan untuk diberikan pukulan yang tidak menyakiti, yang tidak menghinakan, tetapi bisa memberikan pendidikan. Jadi umur 7 sampai 10 ini adalah masa pendisiplinan ibadah. Ini fase yang sangat krusial, ini fase yang sangat penting. Nih anak-anak ini harus difahamkan kamu sudah usia 7 tahun gitu ya. Mulai usia 7 tahun ini ibadahnya mulai didisiplinkan. Disuruh, diatur gitu ya. Soal uang saku juga diatur betul-betul ini 5000 hari ini gitu ya. Yang ini untuk ini 2000 untuk ini, 1000 untuk ini, gitu ya. Itu itu diatur betul oleh orang tua di usia-usia sedemikian. Mereka diberikan tanggung jawab dalam bentuk pendisiplinan. Nah, tetapi kalau usia 10 sampai balik gitu ya, mereka sudah harus berada pada posisi dilatih untuk jadi khalifah. Dilatih untuk jadi khalifah, itu diberi uh, tanggung jawab tertentu. Diberi tanggung jawab tertentu yang akan mereka mereka pertanggungjawabkan. Kalau dulu pada masa para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in atau bahkan pada masa para nabi dan rasul sebelumnya, usia-usia ini sangat bagus pendidikan menjadi khalifah itu salah satunya dengan diberi amanah menggembala kambing gitu ya. Mungkin di generasi kita bapak-bapak kita masih berjalan ya ini anak diamanahi kambing untuk dirawat itu dia kan jadi khalifah jadi dia dia mengelola mengelola apa namanya kambing-kambingnya ini maka dia menjadi orang-orang yang kelak akan mengelola manusia gitu ya latihan kepemimpinan yang sangat bagus itu melalui menjadi gembala itulah kenapa para nabi dan para rasul itu semuanya adalah penggembala karena konon ya tugas memimpin itu seperti seperti menggembala makanya kepemimpinan itu juga digambarkan Rasulullah dengan kata-kata tentang gembala. Kulukum ra'in wa mas'ulun an Semua kalian adalah pemimpin, ya, kata yang dipilih adalah gembala dan semua kalian akan dimintai tanggung jawab atas gembalaannya, atas kepemimpinannya ya karena orang mimpin itu ya kayak gembala memastikan uh, kambing-kambing ini bisa makan di tempat yang baik mengarahkan mereka menuju ke tempat yang baik ke mata air yang mencukupi untuk kebutuhan mereka, memastikan mereka e, tidak ada yang e, terlepas, tidak ada yang terpisah dari kawanan, menjaga mereka dari bahaya-bahaya, dari serigala-serigala itu ya. Kemudian juga e, mengarahkan meng, e, mereka ke arah pulang yang yang betul gitu ya. Nah, itu semuanya kerjaan menggembala itu terkait dengan kepemimpinan. Makanya Dulu di usia-usia itu juga saya dibelikan kambing oleh bapak saya itu sepasang gitu ya untuk dipelihara. Saya ingat betul usia kelas 3 SD akhir itu saya diberikan dibelikan kambing lalu disuruh untuk untuk mem merawat itu sebagai tanggung jawab. Sampai kelas 6 kami itu sudah beranak pinak menjadi cukup banyak itu dijual. Ketika dijual kemudian bapak saya itu mendaftarkan saya masuk sekolah SMP. Mendaftarkan saya ke pesantren itu, uangnya pakai hasil penjualan kambing-kambing itu. Dan bapak saya mengatakan, "Tuh, lihat, kamu bisa membiayai sendiri sekolahmu dengan kambing-kambing yang sudah kamu kembalikan." Itu ucapan yang sampai sekarang terasa dan tidak pernah menghilang rasa rasa bangganya gitu ya. Ya itu bagian dari melatih kepemimpinan, melatih menjadi khalifah, itu dulu paling mudah menggembala kambing. Siapa tahu al asar nanti katanya sudah ada mau lokasi baru. Nah ini bagian pendidikan kelas 4 sampai kelas 6 SD itu dibagi kambing supaya bisa di, dipelihara oleh masing-masing. Karena itu pendidikan yang luar biasa untuk menjadi khalifah. Nah saya juga mencontohkan biasanya kalau umur 7 sampai 10 uang jajan itu diatur sekian untuk sekian, sekian untuk sekian, sekian untuk ini maka umur uh, 10 ke atas itu kalau minta uang jajan dia harus bikin proposal di awal bulan. Dia mengajukan proposal RAPBN ya, rancangan anggaran uh, pendapatan dan belanja si anak itu dalam bulan itu dia kebutuhannya apa saja, mana yang kebutuhan rutin, mana yang kebutuhan uh, apa namanya? eh uh, insidental, mana yang kemudian memang diperlukan untuk anggaran cadangan, ajukan saja nanti di akhir bulan mereka juga harus bikin Laporan itu bagian dari latihan mereka untuk menjadi seorang seorang khalifah. Karena inti dari uh, pendidikan menjadi khalifah itu adalah pendidikan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena begitu balik dia adalah orang yang bertanggung jawab, Nah maka kita tidak akan bingung lagi ketika anak kita balik. Ketika fase-fase ini dilewati betul-betul, 0 -betul. sampai 2 menjadi uh, bayi. Dua sampai tujuh kanak-kanak, tujuh sampai sepuluh pendidikan ibadah, sepuluh sampai baliknya atau diberi toleransi kalau Sayyidina Ali bin Abi Talib sampai usia 20 atau 21 tahun, itu adalah pendidikan untuk betul-betul menjadi seorang khalifah paripurna, mengelola kehidupannya sendiri dan memberi manfaat kepada sesama. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.